Een zwabberbal. Die hoek lag ook open. Dat was dan de hoek eigenlijk ook voor de muur. We hebben het gewoon hartstikke goed gedaan en we mogen tevreden zijn met wat we gepresteerd hebben. Indonesia! Indonesia! Indonesia pasti menang. Bocoran gelandang dan penyerang yang akan dinaturalisasi PSSI untuk Timnas Indonesia, usia matang, Tom Haye. PSSI tengah mengurus 3 pemain keturunan untuk dinaturalisasi ke Timnas Indonesia. Ketiganya adalah Jai Idzes, Nathan Choeon, dan Justin Hubner. Selain 3 pemain itu, PSSI juga berencana untuk menaturalisasi 2 pemain keturunan lainnya buat Timnas Indonesia. Posisinya adalah penyerang dan gelandang, anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, masih malu-malu untuk membocorkan identitas 2 pemain lain yang bakal dinaturalisasi tersebut. Usianya masih muda, tapi tidak muda banget. Sudah matanglah. Usianya rentang 23-27 tahun. Levelnya sudah senior, tapi masih muda, ujar Arya di GBK Arena, Jakarta Pusat, Senin, 6 November 2023. Di media sosial, netizen menduga gelandang yang dibidik PSSI adalah Tom Haye, pemain SC Heerenveen di Eredivisie 2023-2024. Tom Haye lahir di Amsterdam, Belanda, pada 9 Februari 1995. Posisinya adalah gelandang bertahan. Darah Indonesia mengalir lewat kakeknya yang berasal dari Sulawesi Utara. Ketika disinggung nama Tom Haye sebagai gelandang yang akan dinaturalisasi PSSI, Arya tidak membantah maupun membenarkan. "Oh, tidak tahu saya," ucap Arya. Arya memastikan bahwa pemain yang bakal dinaturalisasi PSSI itu berstatus inti di klubnya. Pemain reguler di timnya. Prosesnya sedang pengumpulan dokumen, imbuh Arya. Sementara di SC Heerenveen, Tom Haye adalah pemain utama. Dia telah bermain 9 kali dari 11 pertandingan Eredivisie. Tom Haye bergabung dengan SC Heerenveen pada bursa transfer musim dingin 2022. Sebelumnya, ia bermain untuk NAC Breda, ADO Den Haag, hingga Lecce. Bukan Milin Manhoef atau Delano Ladan, striker kelahiran 2001 ini bisa jadi alternatif lini serang Timnas Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong dikabarkan tengah mencari striker naturalisasi Timnas Indonesia. Nama Milin Manhoef hingga Delano Ladan menjadi sorotan. Kini, muncul nama striker baru selain 2 pemain tersebut. Dialah Dinzen Bergen yang kini berseragam Sparta Rotterdam U21. Salah satu akun Instagram Football Talent Nealis membahas tentang striker kelahiran 2001 ini dalam postingannya. Mereka kagum dengan progres Dinzen Bergen yang memulai karir dari kompetisi amatir. Baru permusim panas ini gabung Sparta Rotterdam U21, Dinzen Bergen langsung mendapatkan jatah tampil di skuad senior. Dinzen Bergen menjalani debut di level profesional semalam. Ia membela Sparta Rotterdam setelah sebelumnya memperkuat tim amatir. Dari bawah ke puncak karir, tulis akun Instagram Football Talent Nealis. Dinzen Bergen disebut-sebut sebagai bomber tajam, yang mana sudah mengemas 3 gol dan 3 assist dari 10 penampilan di Liga 3 Belanda 2023 hingga 2024. Penampilan apiknya tersebut membuat Dinzen Bergen dipromosikan ke tim senior Sparta Rotterdam, tim yang mentas di Liga 1 Belanda 2023 hingga 2024 atau Eredivisie. Semalam, Dinzen Bergen pun mendapatkan kesempatan debut. Ia bermain sekira 3 menit saat Sparta Rotterdam menang 2-0 atas IJ Selmer Vogels di babak pertama Piala Liga Belanda 2023 hingga 2024, KNVB Beker. Apakah dia bisa menjadi solusi Shin Tae-yong yang tengah mencari bomber tajam untuk Timnas Indonesia? Timnas Indonesia sendiri sudah memiliki striker naturalisasi yakni Rafael Struik. Penampilannya bersama Timnas Indonesia memang tak begitu mengecewakan.
Apalagi kini timnas Indonesia mempunyai striker lokal yang tak kalah tajam dari Struik, yakni Ramadan Sananta. Dengan kondisi seperti ini, apakah Shin Tae-yong masih ingin mencari striker untuk dinaturalisasi? Proses naturalisasi pemain kelahiran Belanda Justin Hubner akan segera rampung dan telah memasuki tahap akhir. Proses naturalisasi Justin Hubner tinggal menunggu keputusan dari Presiden Joko Widodo yang kemudian akan melakukan pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI. Segera rampungnya proses naturalisasi Justin Hubner disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Proses naturalisasi, pemain kelahiran Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia, Justin Quincy Hubner, sudah masuk tahap akhir, tulisnya. Tinggal menunggu keputusan Presiden dan pengambilan sumpah kewarganegaraan Republik Indonesia, tambah Erick Thohir. Justin Hubner merupakan pemain kelahiran Belanda, 14 September 2003, yang saat ini bermain di klub Liga Inggris Wolverhampton Wanderers. Justin Hubner memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ayah. Sementara itu, ibu kandung Hubner merupakan warga asli Belanda. Untuk diketahui, proses naturalisasi Justin Hubner sebenarnya sudah berjalan bersamaan dengan Rafael Struik dan Ivar Jenner. Bahkan, DPR telah menyetujui proses naturalisasi Justin Hubner pada sidang paripurna ke-19 masa sidang 4 tahun 2022 hingga 2023. Akan tetapi, proses naturalisasi sempat terhenti karena Justin Hubner masih maju mundur untuk menjadi warga negara Indonesia. Kini, Justin Hubner sudah memantapkan komitmen yang jelas untuk menjadi bagian dari Republik Indonesia. Justin Hubner menjadi pemain yang diminati oleh pelatih Shin Tae-yong untuk dimasukkan ke dalam skuad timnas Indonesia U20 pada perhelatan Piala Dunia U20 2023. Erick Thohir berharap proses naturalisasi Justin Hubner berjalan dengan lancar demi kemajuan sepak bola Indonesia. Semoga semua tahapan akan berjalan dengan lancar demi memajukan sepak bola tanah air, ucap mantan presiden Inter Milan itu. Segera selesainya proses naturalisasi menjadi kejutan dari PSSI untuk sepak bola Indonesia. Kehadiran Justin Hubner diharapkan dapat mendongkrak timnas Indonesia di ajang-ajang sepak bola internasional seperti Piala Asia dan Piala Dunia. Tentunya, kehadiran pemain naturalisasi akan membuat persaingan yang sehat di skuad Garuda Nusantara. Erick Thohir, sebut akan naturalisasi dua pemain lagi. Erick Thohir mengindikasikan bahwa satu pemain adalah gelandang sedangkan satu lainnya adalah penyerang. Timnas Indonesia sudah memiliki cukup banyak pemain naturalisasi. Namun, kebanyakan pemain yang dinaturalisasi skuad Garuda julukan Timnas Indonesia adalah para bek, seperti Shane Patinama, Sandy Walsh dan Jordi Amat. Namun, akhirnya, PSSI melalui sang ketua umum, Erick Thohir mengungkap kabar terkini. Dia mengonfirmasi PSSI tengah berusaha memproses naturalisasi pemain di sektor tengah dan depan. Masih menjadi misteri mengenai sosok pemain yang dimaksud Erick. Namun terdapat tiga nama yang kemungkinan besar sedang menjalani proses naturalisasi. Nama pertama adalah penyerang klub Belanda, Delano Ladan. Untuk diketahui, klub yang dibela Delano yakni Top OSS bermain di Divisi 2 Liga Belanda 2023 hingga 2024. Itu artinya, Delano merupakan rival dua pemain naturalisasi Timnas Indonesia, yakni Ivar Jenner, Jong Utrecht, dan Rafael Struik, ADO Den Haag. Sebelumnya, pemain berusia 23 tahun itu terang-terangan mengirim DM kepada Erick Thohir di Instagram untuk meminta dinaturalisasi. Apakah Anda bisa lihat? DM saya dimohon, tulis Ladan lewat Instagram pribadinya, Delano_Ladan pada salah satu unggahan Erick Thohir. Erick Thohir beberapa waktu lalu. Musim ini, Delano sudah tampil sebanyak 11 kali dan mengemas sebiji gol. Kehadirannya bisa menambah persaingan di sektor ujung tombak skuad Garuda. Sektor gelandang, terdapat nama Ilyas Alhaf yang kemungkinan tengah menjalani proses naturalisasi. Alhaf sejatinya berposisi natural sebagai winger, namun dia juga bisa dipasang sebagai gelandang. Alhaf, pada musim lalu, membawa Almere City FC promosi ke kasta teratas Liga Belanda, Eredivisie. Menariknya, pada perayaan tim, Alhaf membentangkan bendera merah putih.
Saya harus menunjukkan diri saya, kalau saya melakukan yang terbaik pasti PSSI akan datang, saya terbuka, kemungkinan. Dinaturalisasi, kata Ilyas Alhaf, pasti banyak orang tanya apakah saya terbuka untuk timnas Indonesia, saya akan bilang 100% iya, imbuh pemain berusia 26 tahun itu. Bocoran Erick Thohir soal naturalisasi pemain timnas Indonesia, ada satu penyerang dan satu gelandang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyatakan program naturalisasi pemain keturunan akan terus berlanjut. Terbaru, ada proses naturalisasi Justin Hubner yang memasuki fase akhir. Pemain keturunan Belanda itu disebut tinggal selangkah lagi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Padahal, proses naturalisasi pemain berusia 20 tahun ini sempat mandek. Selain Justin Hubner, PSSI menurut Erick Thohir juga tengah mengupayakan program naturalisasi kepada pemain keturunan yang lain yakni Jay Idzes dan Nathan Choeon. Kami proses naturalisasi Hubner, Idzes dan Nathan, ujar Erick di selacara konser Pesta Bola Dunia 2023 Indonesia Sukses di Studio 5 Indosiar, Sabtu, 5 November 2023, malam waktu Indonesia Barat. Selama ini program naturalisasi pemain keturunan Timnas Indonesia kerap menyasar pemain yang berposisi sebagai bek. Keberadaan Jordi Amat, Sandy Walsh, Elkan Baggot, dan beberapa nama lain menjadi bukti nyata. Namun, Erick Thohir menyebut akan ada satu striker dan satu gelandang keturunan yang sedang dalam proses pendekatan untuk dinaturalisasi. Ada dua nama lagi yang kita bicarakan. Satu penyerang dan satu pemain tengah, tunggu dulu tapi, saya tidak bisa bocorin sebelum kesepakatan, tandasnya. Lebih lanjut, Erick Thohir berharap proses naturalisasi pemain-pemain keturunan itu berjalan lancar. Sehingga mereka bisa dimainkan saat Timnas Indonesia berlaga di Piala Asia 2023 Januari mendatang. Kita usahakan bisa main di Piala Asia semua, tandas Erick. Timnas Indonesia tergabung di Grup D Asia 2023. Di sana ada juga Irak, Vietnam, dan Jepang yang akan bersaing dengan tim merah putih. Mes Hilger susul naturalisasi Justin Hubner. Belak-belakan, Rafael Struik bongkar tanda Mes Hilger bakal dinaturalisasi demi Timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia, Rafael Struik belum lama ini mengungkapkan rencana asisten pelatih skuad Garuda yang disebut ingin datang ke Belanda mencari pemain baru. Hal ini menjadi salah satu tanda akan ada pemain naturalisasi baru. Belum lama ini, PSSI mengatakan bahwa sedang memproses pemain keturunan untuk dinaturalisasi agar bisa membela Timnas Indonesia. Rafael Struik pun belak-belakan menyebutkan bahwa ada satu pemain Timnas Indonesia yang ingin datang ke Belanda. Tujuannya mencari lebih banyak pemain keturunan demi membela tim merah putih. Saya kebetulan berhubungan dengan asisten pelatih Timnas Indonesia beberapa hari yang lalu. Mereka ingin datang ke Belanda, ujar Rafael Struik saat diwawancara oleh Om Rob West. Mereka mencari lebih banyak pemain dari yang saya dengar. Jadi saya pikir dia, asisten pelatih, akan datang, tambah pemain berusia 20 tahun tersebut. Dari omongan Rafael Struik tersebut, tersirat bahwa Mes Hilger semakin kencang untuk membela Timnas Indonesia. Sebab, bisa saja asisten Shin Tae-yong juga menemuinya. Apalagi akhir-akhir ini kabar Hilger bakal dinaturalisasi jadi ramai. Hal itu karena ibunya belum lama ini mengunjungi Bali, Indonesia.